menangis tertawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajri di area mancing iwak. Oke, selamat pagi ya, karena hari ini saya bikin video pagi-pagi. Jadi saya ucapkan selamat pagi. Kalau kalian nontonnya siang ya selamat siang, sore selamat sore. Oke, pokoknya terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video dari area mancing iwak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dan yang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang punya utang semoga cepat lunas utangnya. Amin, rabbal alamin. Oke, buat kalian yang masih belum mendapatkan pekerjaan, yang tetap saya doakan juga setelah subscribe channel area mancing iwak kalian mendapat pekerjaan yang tetap. Amin, rabbal alamin. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, dan yang pastinya share dan like video-video area mancing iwak. Dan banyak lagi, dan banyak kejutan-kejutan di channel area mancing iwak, makanya ikutin terus, oke? Ya, semangat sekali pagi ini. Hari Rabu, tanggal 22 bulan 12 2021. Kali ini saya akan mengasih kabar ke kalian. Kali ini dari merek Bone lagi, dari merek Bone lagi yang eksklusif joran Sultan, dan pokoknya jorannya paling bagus nih kene ya, lik ya. Kemarin saya bahas joran overhead untuk laut ya, jigging overhead untuk laut, dan responnya itu alhamdulillah sekali. Dan sudah pagi ini menerima sekitar ada 3 orderan untuk joran Bone yang apa namanya untuk laut itu. Tidak menutup kemungkinan makin banyak lagi yang order, dan stoknya juga cepat habis. Jadi buat kalian yang belum order, jangan lupa atau order lah kalau ingin order, oke? Biar nambah koleksi-koleksi joran Sultannya Sultan, oke? Kali ini dari Bone juga. Harga sel lagi, turun lagi, pokoknya murah sekali. Merek Bone, tapi kali ini tipe yang untuk castingnya, casting, jadi bukan untuk jigging ya. Oke, langsung saja kita ambil jorannya, karena joran eksklusif. Tadi saya sudah minta Mas Roy suruh ambilin, tapi lagi sibuk, jadi nanti kita ambil sendiri aja. Oke, kita langsung ambil aja. Oke, ikutin terus. Nah, ini dia tempatnya. Tuh, Bone. Ini juga umpannya juga ada. Ini next video mungkin saya akan review umpannya juga. Soalnya umpannya juga sel harga ya. Memang beda ya, kalau joran eksklusif dia tempatnya khusus pakai etalase biar nggak terkena debu. Beda sama yang lain-lain tuh. Dia pakai di rak di sana, ada banyak juga. Banyak pokoknya joran. Sekarang kita ambil joran BC yang akan kita review, oke? Ini ngomong-ngomong aja udah disiapin sama Mas Roy ini. Oke, langsung kita bawa aja, kita unboxing, kita review. Hai hai hai, wah ini sekeranjang ini, jorannya akeh banget. Joran Bone-nya banyak sekali. Ini yang harganya sel, pokoknya turun harga jauh-jauh, terjun payung ini. Terjun dari luar angkasa pokoknya ini. Saking jerone terjunnya, oke? Ini ada beberapa merek dari Bone, ada Black River, ada Bone Black River, ada Bone Drago, dan Bone Combat Beast. Kita bahas satu persatu dari joran yang ini. Enaknya dari yang mana dulu ya? Kayaknya dari yang ini dulu. Black River. Black River dia ada berapa ukuran? 1 2 3 4 5. Oh, ada 5 yang paling banyak malah ini Black River. Oke, ini nanti taruh di belakang. Taruh belakang dulu biar rapi. Nah, ini dia joran Bone Black River. Black artinya hitam, river artinya sungai. Sungai hitam. Kali ireng, kali ireng. Apa kali apa ya? Kali Gebang.
Oke, buat tanggane nyong ningana singana jenenge enak kali-kaline yang namanya ada kali-kalinya bisa komentar kali apa aja. Kali Gebang, Kali Minggir. Ini dia jalan Black River. Mewah sekali ya guys ya. Mewah banget lik, serius. Aku ora Lombok. Warnanya itu bond ciri khasnya hitam dengan dilapisi wrapping ya, full X wrapping. Mantap jiwa. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang tipenya dulu, ini kan sama Black River. Dia ada ukuran 60H. 60H. Itulah susah pegangnya. 60H. PS 1 sampai 2 action medium fast lure 5 gram sampai 35 gram. Ini dia jualannya. Kelihatan Black River. Black River 60H. Terus ini ukurannya. Oke, jualan Black River ini dia Japan style dan kamo hitam, terus real seat Fuji. Cincinnya otomatis Fuji, Fujinya Alconet. Alconet, terus dia X-wrapping. Kalau jalan ini one piece ya. Black River ini BC tapi one piece. Oke, lanjut. Yang kedua ini yang ukuran 62. Oke. Ini sama-sama one piece juga. Ambil cepat. Ini Black River BRC 62XH. Ini actionnya kelihatan ya, walaupun HP-nya jadul. Medium fast lure 8 gram sampai 50 gram. Real seat Fuji, cincin juga Fuji. Oke. Ada garansi kalau bond itu. Garansinya 1 tahun. Jadi walaupun harganya sudah murah, sudah turun harga, sudah sell, tetap saja garansi itu dipertahankan. Oke. Yang penting kartu dan nota jangan sampai hilang. Ini lanjutnya ukuran ketiga, BRC 65XXH. Ini dia jualannya. Lu line-nya 2-4, P2-4, terus medium fast. Lurnya 10 gram sampai 65 gram. Mewah sekali ya jalan ban ini ya. Real seat Fuji, cincin juga Fuji Alconet. Mantap. Terus lanjut ke Black River. Nah, ini dia. Black River yang 70. Wah, ini yang tipe butt joint ini. Nah, ini dia. Ini yang panjang 2 meter 10, tipe butt joint. Ini dia. Ini yang bed castingnya ya, ada spinningnya juga ternyata ini. Ini 70, P-nya 1,5 sampai 3, action medium fast, 14 gram sampai 70 gram lurnya. Ini dia. Mantap. Sama full X-wrap juga. Terus dia bed join. Nah, ini lebih mantap lagi. Soalnya kan dia panjang sekali, jadi kalau one piece kemungkinan bawahnya sangat susah. Jadi dibikinlah bat join. Nah, ini yang seri spinningnya. Spinning juga ada, kalau kalian mau cari spinning juga ada ini. Buat leg popping juga masih bisa. Leg casting pakai lure-lure yang 14 gram sampai 70 gram ini cocok nih. Ukurannya sama ya. 1,5 sampai 3 medium fast actionnya. X wrapping. Pokoknya joran bone itu ringan sekali. Serius. Joran bone itu ringan sekali. Soalnya berbahan dasar karbon 100%. 100% 100% toraika lagi. Toraika. Kata Mas Denny itu bahan pesawat ya, kata Mas Denny. Nah, oke, lanjut yang kedua. Tipe bone. Tipe apa nih kan? Nah, jangan tipe. Yang kedua ada bone. Ada bone Drago. Bone Drago, wah ini ada yang seri bagus, ada yang tipis juga nih. Yang pertama kita lihat Drago
dia hitam seperti Black River, soalnya pun kebanyakan hitam semua. Tapi dia ada kombinasi gold-gold sedikit. Nah ini dia, busanya Eva-nya juga camo. Terus ininya dicat nih, mengkilat. Terus real seat-nya cantik banget, kayak sisik ula. Nah ini dia, Bone Drago, Dragon Ball, enggak bukan. Nah, Bone Drago, kalau ini yang tipe panjang berapa ini? 68 MH. Lainnya 12-20 lip, action fast. Lurnya 7 gram-28 gram. Ini dia, kelihatan ya. Real seat otomatis Fuji. Jadi ini lebih ringan enggak lagi. Kayaknya Bone paling ringan yang tipe ini kayaknya. Udah ringan plus tambah ringan lagi dibanding yang Black River. Ini paling ringan ini. Ini ringan banget, serius. Cincinnya Fuji Alconet. SIC, bro, SIC. SIC, real seat-nya Fuji. Ringan sekali. Lanjut ke ukuran selanjutnya yang berapa ini? Aturan yang ini dulu nih, 64. Salah, udah enggak apa. Ini yang 64M ya. Lainnya 8-16 slip, action fast. Lurnya 5-21 gram. Real seat-nya cakep ya. Real seat Fuji X-Wrapping Fuji SIC. Harganya yang asli, kalian bisa lihat, tuh mahal banget. Saya tutupin SIC. Dan sangat ringan. Nih 12 slip nih, yang kemarin cari lurur kecil nih. One piece. Sebenarnya one piece itu lebih kuat dari two piece. Semakin banyak sambungan, semakin cepat riskan patah ya. Tapi tergantung pemakaian juga. Balik lagi ke manusianya. Oke. Okay? Ini yang ketiga, ukuran ketiga 610M. 610M line 10-20 lip, action fast. Lurnya 7-21 gram. Ini Drago, ini ukurannya. Real seat-nya Fuji, cincinnya Fuji SIC, ringan sekali. Lanjut ke yang ini, yang ke terakhir ini, Bone Drago yang butt joint 72 panjang ini. Mantap. 72 Bone Drago 72, line-nya apa ini? 15-30 lip. Action fast. Lurnya 10-112 gram. Nih, kelihatan kan? Cincinnya otomatis Fuji SIC, ring seat-nya Fuji. Oke. Lanjut ke joran berikutnya. Yang kemarin tadi bad casting nih. Ini yang paling terakhir, seri Combat Beast, dia pecuin. Ini lebih berat dari apa yang Bone Drago ya. Lebih berat, soalnya lebih tebel. Kan misalnya blanknya tebel sekali. Tapi 100% ya karbon toraika. Bone Drago ini memiliki real seat yang Fuji. Bodinya tuh mantap Japan style ya. Ini agak panjang, enak. Terus nih kalian bisa lihat Combat Beast. Ini pakai ATC Combat, cocok nih. Panjang 661XXH. Nah ini dia. Biasanya kan kalau joran-joran itu panjang 661 itu One Piece ya kodenya. Kalau 662 baru Two Piece, ini 661. Waduh, saya juga bingung. Mungkin dari desainannya kali ya. Gimana? Terus ini untuk PE2-4 ya. Actionnya fast. Lur maksimal 100 gram. Kalian bisa lihat. Nah ini real seat-nya Fuji, cincinnya Fuji SIC. Untuk harganya, nah ini dia, kita tiba di harga. Harga joran Bone ini semua ya. Pertama dari dulu lah, dari Bone Black River. Ini Bone Black River, kita cek harganya berapa. Nanti saya juga cantumkan di deskripsi. Ini saya sebutkan harga yang sudah revisi ya.
harga bond Black River yang 64 yang 64 8 16 slip itu sekarang jadi 3.828 3.828, coba ini ada gantungan yang lamanya enggak. 3.828 ini turun kisaran 1 jutaan. Salah saya Black River ini Drago. Sorry. Black River mana Black River? Nah, ini dia. 60 itu harganya PS12 ya. 60 PS12 harganya walah. 1.908.000 saja yang 60 PS1 sampai 2 mana barangnya? Ini dia yang paling kecil. Nah, dia 60 PS1 sampai 2 harganya 1.908.000 saja. Harga aslinya ada enggak di sini? Harga aslinya kalian bisa lihat 3 jutaan. Pokoknya turunnya sejutaan lah kalau jualan bond ini. Terus bond 62 XA mana 62 XA? Nah, ini dia. Dia jadi harga sama 1.908.000 saja. Jadi dari harga 3 jutaan lebih. Oke. Lanjut ke yang 65XXH. 65XXH ini dia barangnya harganya jadi 2.028.000 saja. Dari harga dari copot pokoknya 3 juta lebih harganya. Terus yang Black River yang buat join ini. Black River yang buat join mana sih? Nah, ini dia. Yang 70 hilang, maaf. Black River yang 70 ini harganya mana? Yang harganya sama ya, spinning sama casting harganya 2.160.000 saja. Itu harga terbarunya, harga lamanya 3.500 sekian, kalian bisa lihat. Nah, oke lanjut yang Bond Drago. Bond Drago. Nih Bond Drago. Harganya 64M 8 sampai 16 slip harganya 3.828. 3.828. Ini dia 28 harganya. Dari harga berapa? 4 jutaan lebih, 5 jutaan malah ini. Pokoknya turunnya 1 juta lebih ya. Terus harga yang 68MH itu 1220 lip 4.068.000. Oke, harga yang saya sebutkan itu masih diskon 10% lagi buat kalian yang mau belanja di Shopee Bursa Pancing atau belanja langsung di showroom Bursa Pancing, oke? Bisa via Shopee atau WhatsApp langsung juga bisa. Untuk panjang yang 610M harganya 3.948. 1020 lip. Terus yang batcoinnya 72 harganya 4.188.000 saja. Ini dia dari harga 5 jutaan. Oke, lanjut yang terakhir Combat Beast. Combat Beast mana nih barang? Nah, ini dia. Ini harga aslinya masih digantung enggak? Udah enggak ada ya. Harga terbarunya dia sekitar 3.108.000 saja untuk Combat Beast bond yang buat join ini. Kalian bisa memiliki dengan harga 3.108.000 saja. Oke. Yang saya sebutkan tadi harganya masih diskon 10% lagi. Kalau kalian beli kirim keluar kota ada tambahan biaya pipa sekitar 25 sampai 30.000. Jadi kalian bisa belanja di Shopee Bursa Pancing atau WhatsApp langsung. Nanti saya sebutkan harga di deskripsi. Kalian bisa lihat. Alangkah baiknya kalian tonton video ini sampai selesai biar kalian semua tahu jadi penjelasan dari video yang saya upload ini, oke? Mungkin kali ini cukup sekian ya video yang saya sampaikan atau informasi yang saya sampaikan kepada kalian para subscriber tentang joran bond bad casting untuk menjawab pertanyaan kalian semua yang sell harganya.
jualan sultannya sultan. Nah ini benar. Pokoknya apik, jualannya apik, sumpah demi Allah. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oh iya, dari tadi lupa, masya Allah. Buat kalian yang mau menonton video ini, apabila kalian belum sholat, alangkah baiknya kalian sholat terlebih dahulu, karena sejatinya hidup dunia ini yang terpenting adalah sholat, oke? Jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis, oke? Kalian langsung order aja, karena stoknya itu tidak banyak. Jadi, buruan, kepo-kepo aja, gak apa-apa. Sekalian tanya-tanya atau merek-merek lain juga gak apa, WhatsApp aja. Next, saya akan review Lur Bon yang sel itu, oke? Cukup sekian video kali ini saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Fajri Arya Mancing Iwa. Mancing Iwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Dadah, see you.